Informasi pertama, pemirsa, alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Jambi tidak mengalami perubahan, kecuali Kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun berkurang dari 35 kursi pada pemilu 2019 menjadi 30 kursi pada pemilu 2024 mendatang. Penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 6 Februari 2023. Abnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi mengatakan, dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, terjadi satu kabupaten perubahan alokasi kursi anggota DPRD, yakni Kabupaten Sarolangun. Selain Sarolangun, tidak mengalami perubahan tetap seperti pemilu 2019. Untuk Kabupaten Sarolangun, perubahan alokasi kursi anggota DPRD berkurang sebanyak 5 kursi, dari 35 kursi menjadi 30 kursi. Sama seperti 2019 yang lalu, di luar Sarolangun, sama seperti 2019 yang lalu, hanya terjadi pergeseran alokasi kursi. Untuk Kabupaten Sarolangun terjadi perubahan jumlah alokasi kursi dari 35 2019 menjadi 30 kursi, dengan daerah pemilihannya sama seperti 2019 yang lalu. Iqbal, JEK TV, melaporkan.